tentang video. Nak pakai apa ni? Pasal apa? AG tu. Ha? Tari menari tu. Kan sebelum ni Abang Jadi kena kecam masa video yang sama pun. Yalah, memang Tan Sri Effendi telah dikecam dulu. Jadi kalau dia apply standard yang sama, soalnya kenapa pula dia membisu sekarang? Yang kedua, walaupun tak ada kesalahan untuk kita menari, tapi persepsi rakyat, terutama sekali mesti ada orang kata separation of powers di antara Pugam Negara, Ketua Hakim, Menteri Hakim dan sebagainya. Ini satu prinsip yang berasaskan kepada perlembagaan kita yang menjadi tonggak kepada the rule of law yang sangat diwawarkan oleh kerajaan baru. Jadi bila video itu memperlihatkan mereka menari sama-sama, boleh menimbulkan persoalan sama ada prinsip ini benar-benar menjadi kenyataan ataupun dihormati oleh mereka.